Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Tama kali samalah. Kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala hidayah, pertunjuk, serta pula wit taufik kepada kita dapat boleh kita bersama pula pada malam ini. Dan lebih lagi yang kita boleh semaya jemaah, dapat boleh zikir sepatah dua kata dan untuk kita apa nama ni bekalil pada mati. Dan yang pada tu pulaknya sebagaimana yang kita ada ingat semua lah, ingat semua, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'ulaka binikmatika alayya wa abu'ulaka bidhambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiga kali jangan tinggal pas ngorek, tiga kali pas subuh, pas lagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Tiga kali pas ngorek, tiga kali pas subuh. Jangan tinggal ni alam amale mudah-mudah bagi kita orang awal. Siapa tu habui dah mati dalam ini mana jadi ahli surga. Dah raditu billah saat itu Allah taala kene kita di pada masa. Dan Nabi ambillah tangan kita harap gibuh di dalam surga dia. Itu di antaranya dan kelebihan raditu billah. Adapun Allahumma anta rabbi itu tiga kali lepas ngorek, kalau nyagi mati malam ni dituliskan kita nama ahli surga. Dan lagi pula surga nanti nak terima kita dengan kita beramal yang tiga kali pada Allahumma anta rabbi sani. Itu patut ingatlah bagi kita we ada semua benda lagu tu tu. Lupa baca, lupa baca. Dah. Ni amal bahasa pun lama lagi tak baca tu. Dah. Itu baiklah tak baca, nak baca pun di kita lah. Cuma alik kita ni nak peringat semua lah supaya nak we kita jadi amal lewirik we ada semua-semua tu lah. Baiklah. Malam ni gila-gila kita takrib bu ikhwan ho ayah diske. Dek cara di dalam segi nasihat dia lagi tak masuk wujud kita bakal lagi. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung daripada tetak kalau menyatakan oleh musanneh bauning ia katanya dah so kita tahulah bahawasanya Allah taala ni tidak tilik kepada rupa patak, tidak tilik pada rupa parah kita dan tak ada tilik kepada harta, tak tilik kepada tubuh badan gagah, tak tilik pula kepada kuturune baik. Tepat tu hai nak tiliknya wa innama yang zuru ila suwa ila kulubikum. Hanya sonyo tepat Allah nak tilik ke di dalam hati kita. Setara mana kita ada sifat takwa, setara mana kita ada sifat ikhlas. Sampai tu kalau orang duk janguk muka saja, duk harap ke harta banyak, duk harap kepada titik baris molek. Nah, maka orang ni masuk dalam rugi yang paling besar. Sebab Allah Ta'ala tempat dia tiliknya di dalam hati. Dia anak pinuk harta benda tak laku dah. Hak lakunya illa man atallah habiqal bin salim. Dan mereka orang yang hati dia sejahtera, hati yang selamat, hati yang penuh sifat takwa dengan ikhlas dengan Allah, hak ni untung di akhirat esok. Tu hak dia apa nama ni, hak dia nasihat kita baru ni. Pas lalu tu kita mari sambung malam ni pula. Ia katanya, hei sedara-sedaraku. Sedaraku di sini mana sedara di atas jalan agama. Orang kata, kullum bil mu'minin. Tiap-tiap orang beriman dengan Allah. Dan dikirakan kata sedara belakang.
walau asian, dan jikalau dia deraka dengan Tuhan sekalipun, tak semaya, tak koso, tak mengaji, tak tudun aurat. Nah, tapi kalau dia ada ini, dia kira saudara situ tu, tu dia panggil saudara sama kita tu, yang ada 25 syahadah. Ha, yang ada ini dah, satu saudara lagu tu. Hei saudara-saudaraku, berapa ko harga mata pelihak yang Tuhan beri kepada kita, yang dapat kita dengan dia, dengan pelihak tu, melihat. Ni musonih wak tanya kita, mata yang ada bersepakai dua uti yang ada pada kita ni, berapa rego yang kita dah boleh nampak, notu nampak benar ni. Ha, kalau yang tak ada wari gambar lagu ni ni, kita tak ada berasalah mana lah. Cuba dia tak rega berapa. Jadi mata kita ruang rutin nak tak rega tak boleh. Nak rakyat kata mahal sangat. Lepas tu musonih tanya berapa kuk mata kita ruang rutin. Yang kita tak boleh tengok. Nah, warna tu warna ni. Ha, tengok ke orang tak ada mata susah ke. Nak jalan pun piping dengan demo. Nah, heret demo heret. Lepas kita orang mata ada ni. Bersepakai dengan sifat pelihak. Sifat pelihak ni duk taruh di anak mata. Ada pebiji mata ni tak ada gapo lah ni ni. Sifat pelihak. Kata ada hot tu tak nampak. Dah, habila ada hot tu tu dia payu nampak. Payu tanya rego berapa. Ana we kita sedar kata mata yang ada di kita ni maha sangat rego. Nak we kita terima kasih kepada mata itulah. Situ tempat yang noknya. Dan dia tanya pula, dan berapakah dan telinga yang bersepakai dengan pendengar. Sifat pendengar yang ada di anak telinga kita tu, dengan kita ada sifat pendengar tu, boleh mendengar. Dan boleh mendengar tu, mendengar ni berapa gitu. Tengok kita duduk dengar molek, kita tak ada berasa apa. Bapak dia jadi tuli. Ha, tu sudah lah. Baru berasa kata rego besar. Duit pitih ada banyak mana pun kita nak berubah lah. Tekah duk ada molek-molek kan nak berasa apa. Sambil kita gisih ekor si. Tak ada nak dengar mengajar. Tak ada nak dengar nasihat. Tak ada nak dengar kera'eh. Sebab kita berasa tak ada apa-apa. Nah, itu dia teratanya rego berapa. Sifat pendengar yang ada di anak telinga kita tu ada berapa kuk, ada berapa rego ni. Dua tempat dia tanya. Dan lagi pula dia tanya pula, dan berapakah harga lidah yang bersepakai dengan pekecak, yang dapat kita dengan dia, dengan sifat pekecak tu, kecak benda yang bermati-mati rasa. Dengan lidah kita duk rasa manis, duk rasa masin, rasa tawar, dan berasa pahit, berasa lemak. Tu dengar anak lidah kita duk rasa tu. Perasa pekecak yang ada di kita tu. Tu tu hewi belakang tu. Pas berapa rego tu. Pas sekiranya kalau pekecak kita tu tak rasa. Kita nak kata ini. Ah, sudahlah lah. Manis pun tak ada rasa. Masing pun tak ada rasa. Tawar pun tak ada rasa. Ha, tu dia pengen habis kira-kira. Pas ni yang kita dah boleh rasa tu rasa ni. Ya Allah Ta'ala lah winimak kepada kita tu. Boleh rasa tu rasa ni tu. Pas berapa regonya? Ha, dia tanya kita pula. Apa tu dia kata pula lagi. Dan lagi pulaknya. Dan. Ha, boleh mengedarkan makin ni dalam mulut kita tu. Demakialah. Kamu kira akan budi tu hai. Ha, mungkira ambil lah banyak kara lagi tu. Kaki yang kamu duduk jalan tu. Kesana kesini dengan kaki duduk jakoh tu. Tengok orang tak ada kaki susah kan nampak tu. Pas kaki tu pula tengok tapak kaki tak ada duduk saling. Tengok haji sik kita tu umur kat 70 lebih dah. Kat dengan 70. Duduk saling berapa kali? Dah. Ha, kalau selipar tu tak habis nak bila ada saling. Ha, ni neroyak ni mak ya tu hewi kepada kita tu berapa rego? Kaki tangih duduk cepuk capar benda tu benda ni. Kalau mati tangan nak atas kan? Tak boleh hakik tangan dah weh. Tak boleh tergerak dah weh. Ha, tu susah kan tu. Pahlawan ni tu,
duk boleh tangis, duk capak kaki, duk boleh berjaga. Kita kira gilah. Nikmat apa nama lagi? Di antara nikmat zakat haram. Yang boleh kita ada nafsu. Berasa nafsu kita nak kepada benda tu. Berapa rego tu? Nak kata berapa orang? Okay? Tuhan jadi tapi tak ada nafsu. Sambil bini dah. Belaki pun dah. Ha tu. Pas tiba-tiba ada nafsu juga. Tapi tak usah kau jatuh. Nak sama tino. Ada juga. Ha. Ada nafsu juga tak usah kan? Tak usah kau orang tino nak sama jatuh. Ada juga. Ha tu berapa rego? Tuhan jadi nafsu kita, kita nak kau tino. Tuhan jadi nafsu kita, kita nak kau jatuh. Siapa nikah? Ha, pak ada nafsu tapi tak sehingga sama-sama jatuh. Nak sama bertindu. Ada juga. Ha, ni sahabat kata, kira ambillah banyak mana rego yang tu hewi kepada kita tu. Budi tu hewat kita tu. Maka adakah bagi kamu harta nak perubah? Wak soal pula. Sekiranya jika kamu tu buta, dia tuli, dia mati lidah hingga akhirnya. Kalau dia pergi mati lidah, tak ada rasa. Mata pula buta, tak usah buta kelabu badai. Nah, dia lagi pula nyo, dia kata lagi nyo, dan mati, dan telinga tu tuli. Duk dengar molek-molek jadi tuli. Lepas tu berapa, lepas tu munak perubat dia tu. Nah, maknanya ada apa nama ni, jikanya buta dan tuli dan mati lidah hingga akhirnya. Nah, lepas tu munak perubat tu berapa rego? Ha, kita kata kita tak ada jalan dah, nak perubat duit tak ada. Kita tahu ada duit pula. Kita tahu ada duit. Kalau mata buta kelinga tak dengar. Rasa makan ni tak tahu dah, tak ada rasa. Tak kedainya kalau ada duit, nak pergi perubat. Dia kata pula, adakah tetap hilang bila kamu perubat? Pergi perubat habis 100,000. Pak hilang selalu kan? Ha, ni bagi orang ada duit. Kalau orang tak ada duit kau makan duk dengan tuli, duk dengan buta gitu lah. Ha, kalau nya ada duit, pak mugi perubat, adakah hilang selalu? Atau tak? Soal kau tu pula. Maka jawabnya, maka sedarlah, hei sedara-sedaraku, sedar tu mana imsah. Sedar usaha kita tu ubah boleh gunakan mata kita kok jalan tu herena. Situ pak ya noknya. Dan boleh sedar pula telinga kita boleh dengar ke benda ada rego sisi akhirat. Sebab kedua-dua ni dan hak lain lagi pun serupa. Ia akan tanya kita di akhirat esok. Tuhan kata lagu mana? Inna sam'a wal basar. Sesungguhnya sifat pendengar yang kita tak boleh dengar dengan tu dengan ni. Wal basar dan sifat pelihat. Yang kita boleh tengok warna tu warna ni. Kulula apa nama wal fuada, akal kita dah boleh mikir benda tu, mikir benda ni semua tu. Tuhan kata kulula ika kana an mas'ula, semua tu kena tanyalah aku. Ha, ni tempat berat bejak dah, tanya mata yang wik kita, masa kita duduk lama mana dunia mengguna kok mana, dan kaki tangan yang aku wik kamu tu gapo duduk guna. Kelinga yang mudah dengar, gapo tak mudah dengar? Asli ni tanya sungguh-sungguh lah. Nah, sahabat tu ya kena tanya. Sahabat itu suruh kita sedar sangat. Suruh kita mikir sangat. Yang tu hewi lidah yang kita tak boleh kecek. Janganlah kita nak kecek kursi. Janganlah kita nak kecek benda tak ada pedah. Esok-esok tanya. Sebab hak ni, yo. Kita tak ada sekarang habuk. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Bagi yang ada kamu tu, hukulah kau laku. Ambil mana Tuhan yang lain duk ngaku supaya Tuhan kita tak ada. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, barang yang ada padamu tu hak mari pada Tuhan lah kau laku. Mu tak ada sekarang buk hak Tuhan berlaku. Apabila hak Tuhan berlaku, kalau mu gi guna salah, mu tu berat di akhirat esok. Sebab Tuhan tanya. Ha, dia Tuhan tanya tu berat. Sampai kalau kita ingat kata Tuhan nak tanya, beringat. Salah nak guna tak boleh. Ingat weh Tuhan nak tanya. Ingat nak sehat mata ke benda neraka kan dia. Ingat weh Tuhan tanya. Dia duduk lagu tu, hingga sikit lah. Ha, dia hingga sikit.
Lepas lebih-lebih lagi amal lesa lagi banyak, jangan tinggal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wibagi. Sebab honing ni ya tujuh kelima. Mana kata tujuh kelima? Nah, tujuh kelima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuh kelima. La tuso ilaha dua, illa tiga, Allah pak payamil Muhammadur Rasulullah. Muhammad so, lepas tu Rasul tu so, Allah tu so, Muhammadur Rasulullah. Jadi pak alik Allah, tiga alik Muhammadur Rasulullah, capu tujuh. Tujuh ni ni anggota kita pun tujuh juga. Ni jalan ni nak ukah tujuh mana? Dua mata, so. Dua telinga, dua. Lidah, tiga. Dah, perut, empat. Lima, parang. Ni, dua tangi. Tujuh, dua kaki. Ni orang panggil anggota tujuh. Bukan anggota tujuh bak semaya. Pas lalu tu, ada riwayat. Sapa-sapa dia rajin ngatik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut-mulut hidup semua. Orang ini Allah Ta'ala ampun. Hak sabit dengan anggota tujuh dia. Anggota tujuh dia tu, tu yang apa? Hak berlaku dengan tangi, hak berlaku dengan mata, hak berlaku dosa dengan kelingo, hak berlaku dosa dengan kaki, hak berlaku dosa dengan tangi. Tu yang ampun. Dengan sebab kita pergi baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak banyak mana sehari? Paling tak ada 300. Tak ada tu 300 celah mana. Subhanallah pas maya lah ada. Pas nak ngatik pula tegak Allah. Sampai kalau tak mikir kan tak lah ganinya. Habis tu tak ada Allah Nabi, so kita dengar juga tu. Dia tak dengar kan? Tak ada apa-apa. Nak ambil mana lagi mikir? Cirah tu baik tengok dunia. Badu-badu nero. Esok cirah pula. Ha, kalau kita dah dengar lagu ni, kau tak ada payah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Duk ngati. Tak payah boleh kita dah sebut semua. Kau kena ngapa lagi? Saya tak ingat kau ni. Saya tak ingat kau ni. Teruk lah lah. Kena royak lagi. Tu jaga dia. Pasal lagi la ilaha illallah ni Muhammadur Rasulullah, cuba kita klik bilik. Ada berapa harah raja? Duk bilik butir nasi tu ngapa oh dia? Ha? Tak ingat. Berapa bilik? Ha, tapi nak ngaji baru tahu. Dia tak ngaji tak tahu. Berapa sen? Ha, tu tengok tu. 24 ekor. 24 ekor cuba bila? Ha tu. Pas kita hidup pun 24 dia juga. Sehari semalam. Ni kita dah kena 7-11 perjepsi. Cuba. Duk dengar 7-11 dia tahu. Ada mata pun minyak jingga muka. Mana? Jepsi cuba juga. Kau ni pun 24 ekor juga. Kita hidup sehari semalam pun 24 je juga. Pah riwayat kata siapa dia rajin baca ni 24 je juga Tuhan ampun dosa kita. Ha ni. Habis kata tak alai tak bukan zikir dengan Allah lah. Hak tu gapai kau duk saja. Pas zikir ya boleh duk belaka. Cuk seluar uang, duk tak toleh, duk tak seka, duk tak kereta. Dekat belah-belah duk jual ikan di naga. Bila-bila lagi ikan di telubai, boleh lakuk-lakuk. Dan kita dah jam besok. Kau tak boleh. Kau dah berok. Haa, tu kalau kau tak boleh. Boleh, dah tidur tak apa. Ni jalan yang kita nak ukan, nak kita sewi Tuhan, atau sewi dosa kita yang berlaku dengan anggota. Dan, will jadi saksi di akhirat esok. Dengan kita amal yang tersebut hari. Haa, ni bawa nama kata, kita terima kasih syukur nikmat Tuhan beri kepada kita. Ha, tengok rega berapa tu. Kau nak bayar tak ada nak bayar.
pakal takdirnya buta nak pergi perubat. Kita orang ada duit. Adakah hilang selalu? Ya awak tak ketul juga. Hani baru kata, yang ada pada kita telinga, mata, kaki, tangan ni sebesar-besar nikmat yang terhewi kepada kita. Dah terbaik. Pak nikmat yang besar sekali banyak. Ime yang besar sekali lagi. Nikmat yang besar sekali lagi. Duduk luar. Hapsa lagi. Belik. Hapsa lagi. Nikmat yang kita jadi umat Nabi Muhammad. Itu kena ingat. Kita boleh kena selega dengan kau tak dengan dia. Kita boleh kena pahala rasul tak dengan dia. Kita boleh kena aturan makhluk yang nama Allah tak dengan Nabi Muhammad. Kata ada Nabi Muhammad, kita duduk lagu mana? Ini nikmat yang paling besar sekali. Kita tu jadi umat Nabi Muhammad. Boleh kita ada iman Islam pun dengan sebab Nabi Muhammad lah. Duk dakwah duk ratus-ratus tahun, ribu-ribu tahun mari dah. Sampai itulah kita kena baca tiap sekali. Baca gambar dah. Duk tak ingat tu yalah. Besek pun tak ingat lagi. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekali sehari pun kena baca. Sebagai kokum pelajar oleh Allah, si kita pun pacaca tan sasada Nabi Muhammad. Siya bila-bila, jari bila-bila, nayu, nawi pahir. Apa ada balik? Kita tu yang pilih jadi umat Nabi Muhammad. Allah, tak ada. Besar sekali. Hei, Pak Nabi yang kejuk hari akhirat. Nabi naik kejuk turun lutut. Nafsi. Nabi Muhammad kejuk dengan api neraka duk nahu. Ainama ummati, di mana umatku? Ainama ummati, di mana umatku? Di mana seik, di mana bejak? Di mana kolijah, di mana kamah? Di mana kapah, di mana mamah gili? Di mana haji seik? Di mana mamah kadah haji seik? Di mana apa nama ni? Pomi. Duk tanya tu Nabi ni. Tak ada gaduh kata nafsi tak. Saya sungguh nak kita ni. Habis kita bacalah sekali. Bacalah sebagai terima kasih kepada Tuhan. Ni nikmat yang paling besar sekali ni. Terbaik. Habis itu. Kalau gitu kata rehat segala-segalaku. Dan taubat daripada segala kesalahan yang telah lepas. Taubatlah. Hak kita duduk dosa dengan Tuhan telah lepas. Kita bawa lapar apa yang tu. Astaghfirullahalazim. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Banyak mana tak usah kira apa je. Baca lah. Ni lapar apa yang tu dengan Allah Ta'ala. Ni Tuhan nanti nak apung je. Astaghfirullahalazim. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Bawa banyak. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Atau Allahumma ighfirli ya ghafur. Atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya juga. Hasil lagi, doa buka kokoh. Allahumma ghafirli, Tuhan mu'apung dosa aku. Wali walidayya, dan dua ibu bapakku. Wali masyayikhina, dan tugu aku. Wali ashabil hukuki alaya, dan dosa aku ada sakuk dengan bejak. Dosa aku sakuk dengan bini. Dosa aku sakuk dengan tuk kotik bea kita. Dosa aku sakuk dengan hadis. Dosa aku sakuk dengan Pak Jin. Dosa aku sakuk dengan orang yang telah mati dah. Dia masuk lebih tu. Wali ashabil hukuki alaya. Wali jami'il muslimin muslimah. Semua dosa ada sakuk dengan orang Islam. Tengok dia jatuh. Walil mu'minin awal mu'minah. Dan dosa segala orang beriman dengan Tuhan. Hak tengok dia jatuh. Al-ahya'i minhum wal-wat. Dan dosa tu pula aku minta Tuhan, orang yang hidup dan orang yang mati.
Aku minta tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kasih belahmu. Dengan saya mu, kata mu tu segala yang saya. Mekku saya mu lebih lagi. Ayahku saya mu lebih lagi. Kamah beok saya lebih lagi. Tadak dah Tuhan saya sungguh kita. Saya sungguh. Okey. Sebab tu ada tengah kata bila seorang mati masuk dalam kubur, Tuhan katalah, "Kena mu tak semaya. Mu duk makan rezeki ku, kena mu tak keluar zakat. Aku wi pinjam harta sama tara ya. Kena mu tak puasa. Mu tahu dah aku dengan mu ni sangat-sangat aku kasih kepadamu kerana mu hamba aku." Sampai Tuhan kita kata kalau dengar Tuhan duk kecek dengan orang mati dalam kubur lagu tu, ngiling Allah Tuhan lah. Ha. Saya kita yang royak betul-betul ya saya. Hatu ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Tu dia panggil lapa yang kita sebut puji tu yang saya kita. Tanduk banyak tu. Ingat dah tu. Kau dah ingat ke apa nama sangat? Irhamna kesiamlahlah kamu Tuhan kat mu sayalah Tuhan kat kalau mudah-mudah. Sebab mu ni Tuhan ya arhamar rahimin. Mu ni Tuhan kasih segala yang kasih. Kata aku ni putai kasih. Puar akan jawab kasih. Mekku anakku mu lebih lagi Tuhan. Banyak pahala kalau baca ni. Mudah ya irhamna ya arhamar rahimin. Kau saat ni doa buka kokok. Yang lain tu dah ye. Ada muka lain dah. Pagar yang kita nak apa dosa. Tobat tu lah hati. No. Tosi. Kau kita duk judi hati. Sesar. Kau lepas dah hati. Tosi dah mula anakku. Ngap judi ku tak ada nak dah. Hati tu. Sambil orang panggil tobat ni. Duk dalil lah kau laku. Orang panggil adil. Percubaan anakku. Turut ku tobat. Habis orang tak boleh bila ingat rukun taubat kau tunjuk pula. Dia tinggal tu je beja. Adit, kalau kita telah ubah. Duk judi, duk tak semayik. Besok kau heret tangan orang bujik. Misal. Besok juga duk tikai bol lebih kurang. Tu kita sesak. Aku tak say dah tu. Adit orang panggil. Percubaan. Sekarang lah ni. Ngan benda duk menipu. Ngan benda rebo. Ngan benda mabuk. Ngan benda... Nggak benda apa nama lagi dia. Ada nggak benda curi. Semua tu aku tinggal. Tak sihat. Itu sihat. Ya tiga. Anakku. Masuk akhir datang. Ya sabit dengan dosa. Aku duk buat tu saya. Tu he. Aku tak gamal lepas lotok. Aku tak ada nak dah. Tiga ni. Tiga ni. Kau tahu ni. Leke kita ada sakup. Nggak nak ada. So lagi. Ni nak mati lelek. Kau tahu ada berapa. Tahu. Ay, teruk juga lah pak tu. Hak kita tak asal pula han azim min kulli zambi wa atubu ilai. Aku minta apa tu hai. Eh, asal pula lazim. Aku minta apun dosa tu hai yang maha besar. Aku minta apun akan Allah. Allah ni tu hai yang maha besar. Minta apun min kulli zambi daripada tiap-tiap dosa wa atubu ilaihi dan aku tobat kepadanya. Ha tu. Lapak apa yang tu? Kena ingat belakang. Allahumma qulli wali walidayya wali masyayikhina. Tu doa buka kokok balik. Balik ingat dah. Dia nak pun murih balik ni. Hmm. Ha, lagu mana Yahya? Dok suka ingat-ingat dah. Doa buka kokok ni kena ada. Dah, pakai sekeping dah ni. Minta ibu dah keluar roh. Minta mati dalam ini. Minta jadi ahli serga jauh pada neraka. Dan minta pula. Dah, apa dosa kita, mek kita. Dosa Tok Guru. Dosa yang kita dah sakup dengan demo. Lebih-lebih lagi yang mati, yang hidup. Aku minta. Dirahmatika ya arhamar rahimin. Sekeping ini. Namun doa buka pokok. Kalau tak silap, tiga kali wui dah sejik ini. Kalau tak silap. Masuk ke Pak Nganing dah. Tak ada baik di Thai. Pak Oh dah ada. Ha tu dia. Ini nak buka kau duduk dalam ni. Ambil duduk tarung. Lalu baca ingat. Kalau ni untuk tak nak semaya. Tak pak pak jadah dah. Baca nak nak kali semaya dulu. Baca lah. Kalau tak baca pun tengok. Ada belakang dah bejak dalam ni. Sekeping ni.
Nah, kata si pun tak ada depa kalau nak tolon tai. Ah, hok kerutai tu, suku pula ada suku dak tu. Hok ni capak suku dia pula soal ni. Ah, dah, satu di antara. Habis dia kata sini suruh kita sedar. Suruh kita imsah. Dah, lalu-lalu kita tobat. Ah, dah tobat daripada Allah Taala, dah dosa lepas. Dan rebuklah bekal-bekal dan beramal dengan sebenar-benar. Nah, lepas tu kita kena rebuklah bekal lebih banyak. Tambah-tambah yang kita nak sapa daripada bulan ni dah. Nak sapa bulan Zulhijjah dah ni. Bulan Zulhijjah Nabi kata tak ada yang paling besar. Sapa dengan orang perih sabilah saya lagi. Malaikat seorang muda, seorang jantan saat ni. Nah, dia tinggalkan rumah dia, tinggalkan bini dia. Gi dalam bidai perih, gi mati dalam bidai perih tak kelik. Malaikat hok ni lah kalau besar daripada amalnya pada bulan Zulhijjah. Satu, Pak mau ngajak apa payung mari. Kau yang ada. Hari istama pada bulan Zulhijjah. Hari itu apa dosa Nabi Adam. Siapa dia dosa? Satu pada bulan Zulhijjah. Tuhe apa dosa? Supa asuh. Apa dosa Nabi Adam? Alih tak agak. Tak agak pula tak dapat pula. Dua pada bulan Zulhijjah. Hari Nabi Yunus Tuhe pelepah. Nah, dalam perut ikan. Kerana ikan yu yang makan Nabi Yunus duduk dalam perut 40 hari. Dia duduk baca dalam 40 hari itu. Sekejap, gapa macam mana? Baru boleh main dia. Baca gapa apa? Oh, di mana lah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu biasa. 40 kali 40 hari duduk baca. Hatun nak royak. Siapa tu yang kata lagu mana? Fastajabna fanajayna huminal ghami wa kazalika nunjil mu'minin. Aku terima doa Nabi Yunus. Aku lepas dia dalam perut ikan di mutah patah laut. Patah di tepi laut. Terima minal ghami daripada Nabi Yunus duk selabuk. Tak sabuk kan dia dalam perut ikan. Lepas tu, bermulak ikan lagi mutah tepi laut tu. Dengan makna nak rakyat, bermulak dua bulan Zulhijjah. Satu. Dua bulan Zulhijjah. Siapa dia puasa dua hari bulan Zulhijjah? Tuhai tulis ibadat puasa setahun. Pas setahun tu, tak ada capur sikit habuk dengan benda musyak. Putih semua dalam samroi hubsit wan. 360 hari, tak capur sikit habuk dengan benda maksiat. Hari ini boleh kita rebut masa hari yang kedua. Hari tiga. Hari tiga. Hari yang Tuhan terima doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tak boleh anak. Bila tak boleh anak, duk doa dengan Tuhan. Tapi yang doa-doa ke bini ada. Namun duk doa dengan Tuhan, bini tak ada. Ah. Tak ada orang anak ke jatuh. Apa nak saya? Doa-doa pun bini yang doa. Oh, ya nak aku bawa doa Nabi Zakaria tak beranak. Nak beranak bini-bini tak ada. Dia kena bini juga. Nak ke? Wa Zakaria izna rabbahu. Nah, mana yang ayat tak? Apa nama ni? Mugoyaklah. Muhammad. Ketika Nabi Zakaria doa-doa wa Zakaria izna rabbahu. Mu sebut tak wiwi orang tahu, umat-umat mu tahu. Ketika Nabi Zakaria nak ke anak. Siapa tu Nabi Zakaria kata? Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin. Hanya tu ya. Tuhan mu jangan tinggal aku seorang diri. Klik-klik. Habis ya kena bining tu sing. Seorang diri kita mati tak ada orang ya, lah. Kuturun ni kita tak ada orang panggil nasal-nasal. Tatanasalu. Bila mu nikah dah, kena tatanasalu. Kena banyak nasal. Kuturun ni. Tak terlepih. Hatu. Hatu tu. Bapakku Nabi Zakaria kata, wa anta khairil warisin. Angkalah sebaik-baik mempersakai. Orang lain nak orang anak tak boleh. Ada apa? Tuhan pun kata, fastajabna lahu
wa wahabna lahu wa wahabna Yahya wa wahabna lahu Yahya wa zauja apa nama aslahna zaujahu. Tuhan terima nama Nabi Zakaria. Ui anak nama Yahya. Yo beki bini Nabi Zakaria. Yo punoh bodo yo tak boleh. Beki dengan doa sani. Boleh. Habila hari yang tiga pada bulan Zulhijjah. Siapa dia puasa tiga hari bulan Zulhijjah? Allah Taala terima tiap-tiap doa nak berdoa gapo. Nak doa gapo Tuhan terima. Ha, doa minta mati le imme, la usahnya. Minta we mati dalam ini, minta we jauh pada neraka, minta lepas seksa kubur, minta we Tuhan terima segala amal ibadah. Dan minta Tuhan peladahnya apa nama ni? Kita boleh jumpa dengan Nabi Muhammad. Kita boleh putulungi Nabi Muhammad di akhirat esok. Tu hak mintanya. Okay, kalau anak-anak minta, ikut minta lah hari tiga tu. Tuhan Nabi Oya, Tuhan nak terima. Sebab perawasan hari Nabi Zakaria terima. Hari yang keempat, hari Nabi Isa beranak. Siapa dia puasa hari keempat? Dua kali Tuhan pelepah. Papa dengan ku susah. Tuhan tak wui susah dan tak wui jadi papa. Papa-papa jauh pada rahmat Tuhan. Dua kali. Puasa hari yang keempat. Karena hari beranak Nabi Isa alaihissalam. Puasa hari kelima pada bulan Zulhijjah. Dan hari Nabi Musa beranak. Beranak Nabi Musa. Beranak Nabi Musa itu hari kelima. Nabi kata siapa dia puasa lima hari pada bulan Zulhijjah. Dua kali gak Tuhan bu. Gapo namo? Lepas daripada munafik dan lepas daripada azab Allah Taala. Ni ingat molek weh hodok dengar dalam ni. Kok tino le tabe oh, tak ada musim sahabu kipah. Cuba juga saya dua kali tiga ada. Kipah tak musim sikit hambu tu. Puluh tapi orang. Okay? Tujuh Allah pandai beli apa nama besi boleh tujuh ke waktu ini lagi ni hari Arafah banyak hari Arafah sembilan nah wan Arafah wan tika kan Zulhijjah puin imam masjid Darul Falah percet kun Allah belah ni dia tak mano bini tu bini tu tak mano boleh tak boleh mari tak boleh main. Hati ingat boleh hari kelima. Hari siapa puasa hari kelima hari beranak Nabi Musa. Siapa dia puasa hari kelima? Lepas daripada munafik, lepas daripada azab Allah Taala. Hari yang kini, hari tu hari Nabi ni peperangi di negeri Khaibar. Benih yang perangi, hanik-hanik pada bulan Zulhijjah. Siapa dia puasa hari kena pada bulan Zulhijjah, maka Nabi kata Allah Ta'ala tilik dengan cara rahmat. Allah Ta'ala tilik dengan cara rahmat. Pas Nabi kata pula siapa-siapa dia yang Allah Ta'ala tilik dengan cara rahmat, orang ni tak kena azab lah, tak kena azab lah. Ni patut ingat dah. Siapa ni pada bulan Zulhijjah ya nak siapa tak banyak hari dah terawak amal lah tu hari yang kena tu hari tilik dengan cara rahmat tak ada tilik dengan cara mereka. Nabi kata siapa dia yang kena tilik dengan cara rahmat, orang ni tak kena azab tu selama-lama. Hari ketujuh pada bulan Zulhijjah pula hari yang Tuhan mapuh api neraka. Api neraka Tuhan mapuh satu bulan, lima, dua, tiga, empat, lima, ni, tujuh, Tuhan mapuh. Lepas Tuhan cuh bila? Cuh saat itu, lepas daripada sepuluh. Dah, puluh hari pada bulan Zulhijjah. Kalau tak lakuh bulan Zulhijjah, puluh hari, neraka Tuhan tak peran, Tuhan tak nyala. Buat lepas pada puluh hari pada Zulhijjah, Tuhan cuh semula api neraka. Tu hari, hari tujuh. Hari kelapa, tarwiyah. Siapa puasa hari tarwiyah, orang ni adalah Tuhan wi pano tak ada ado sakat te. Tak ada sakat te. Palo ya Tuhan nak wi
malaikat orang, malaikat Allah Taala seorang yang tahu. Ni hari lapar banyaknya pahala. Ah tu kalau lapar hari tu molek belakalah. Nak pilih hak mana? Yang ke-9 dah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni apa 9 Arafah ni? Hari yang kita tahu bagi buat kerja rukun haji di kota Mekah, di Mina. Sebagai rukun haji, wukuf di padang Arafah. Lepas pada gerincir matahari, kita duduk dalam kemah, duduk dalam tanah Mina. Sebentar tak apa dah. Lepas hari tu kita orang Jawi ni, orang tawaf haji ni, sunat kita puasa. Orang duduk Mekah tak sunat, duduk gaduh dengan haji dia tu. Lepas puasa tu, 4 tahun Jawi pahala. Hak tak sapa lagi 2 tahun. Hak lepas dah 2 tahun. Ada kata apa nasa? Satu hadis kata dah 2 tahun. Hak telah lepas dah 1 tahun. Hak tak sapa lagi 1 tahun. Ada terus kata hadis Nabi kata riwayat pada Abi Hurairah. Puasa yang Tuhan nak uji hari Arafah ni sebile-bile orang yang puasa hari Arafah. Dalam lingkungan langit ni. Banyak mana tak tahu. Dan sebile-bile orang yang tak puasa hari Arafah. Dalam lingkungan langit. Banyak itulah Tuhan nak uji pahala orang yang puasa hari Arafah. Pak kata lagi, hari Arafah ni pula puasa sehari wis 10 hari. Tu bai hakiki oya. Puasa sehari hai nentan wan. Dah 10 hari puasa sehari. Ada riwayat kata soal lagi. Puasa hari Arafah Tuhan menjadikan kita duduk di padai Mauqif 70,000 apa? 70,000 malaikat. 70,000 malaikat duduk sekali dengan kita di padang Mauqif. BE selamat dah. BO Kaabah selamat dah. Bejak selamat dah. 70,000 pakat duduk apa nama ni? Duduk pelacai dengan kita, hiburan hati kepada kita. Duduk doa kepada kita. Duduk sekali dengan kita 70,000. Ni neroyak ni bojeng ni. Lepas pada kita duduk di padang Mauqif, gi kepada tempat timai menimai amalan pula. Nak naik kelo tu hai. 70,000 pula duduk situ tunggu kita. Nanti senak semut nak uji kita berat kebajikan. Sudah kita timai pula kebajikan, kita nak gi jalan kepada jemaah tasirah. Hak kata panjang 3,000 tahun. Nak naik 1,000. Betul 1,000. Turun 1,000 tahun. 3,000 tahun. Api neraka duduk bawah. Tajel lebih pada pedai. Haluh lebih pada rambut. Nak jalan lagu mana kalau tak ada amalan. Di situ malaikat 70,000 pula. Sobat saya bejak, bejak selamat. Besen selamat, tak sobat saya. Be'en selamat, selamat, selamat. Duk tulung pulak cair duit kita. Dah, tak sobat saya lah naik duduk 70,000 pula. Arti, kita poso Arafah sehari, Tuhan menjadikan malaikat tolong kita di akhirat esok 210,000. Songsanen kon. Tu waso sie. Tak tinayu sie pula. Kena dak tak tahu lah bau. Ha tu. 210,000. Songsanen kon. Kepiyo malaikat yang nak tolong kita tu hari Arafah. Yang nak sapa tak tanya hari. Saja aku poso sunat hari 9 daripada bulan Zulhijjah kerana Allah Taala. Atau tak sibuk 9 tak apa. Saja aku puasa sunat hari Arafah kerana Allah Taala. Tu. Kau ni raja sekali ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 tu ya lodoh. Tapi hok ni kata leh hok nupo hok ni wi boleh. Kena aja. Tu nak royak hok dok hadapi kita ni. Nanti tengok di boleh perakak bila. Di boleh tengok tulah tengok nampak bila anak boleh. Kenapa? Han sampai kata sini kita nak masuk sini. Dah. Musonih kata lagu ni. Sedarlah saudaraku. Saudara-saudaraku sedarlah. Taubatlah kamu kesalahan Tuhan yang terlepas. Dan rebuklah berbekal. Dan beramal. Dengan sebenar-benar amal. Amal dengan ngaji. Amal dengan ikhlas. Amal dengan kenorokan sarap. Itu sebenar-benar amal. Ha, jangan ada amal dengan tiru. Amal dengan tak ngaji.
Amang tak belajar tak leh, kena amal kita berbelajar. Sebab Nabi kata ta'allamul ilma, belajarlah kamu akan ilmu ni. Hari ini Nabi suruh kita belajar ilmu ni, fa innal ilma ruhul amal. Karena sungguhnya ilmu ni jadi roh bagi amal. Habis dia tak ngaji, tak ada roh, mati amal kita. Kita hidup dengan roh, cabut roh di badan mati. Kita beramal, semaya, puasa, baca Quran, zikir, semua ni roh ya apa? Ilmu roh. Ta'allamul ilma, belajarlah kamu akan ilmu. Fa innal ilma ruhul amal. Karena sesungguhnya ilmu ni jadi ruh bagi amal. Ha, ini sahabat kata, so kita beramal dengan sebenar-benar. Wa amal dengan mengaji, wa amal dengan ikhlas, wa amal dengan malu Tuhan, wa amal dengan takut Tuhan, insyaAllah kita akan tak sesal di akhirat esok. Ha, itu sekat itu dulu dah, kesedaran dia salim. Dan perdu dahumi fikiran ialah akal yang Tuhan beri kepada kita. Ha, itu maksud saya nak masuk cara buat usul konda-konda. Ha, semula pulak dah. Wallahualam, ada sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pada menyatakan jawab soal mukawanaki. Tetap kalau selesai dah, jok daripada mandi mayak, jok di kafe mayak, jok di ngusul mayak, jok di semaya, turun pada semaya di kubur, nak masuk dalam kubur mayak kecek susu. Kita dengar dah kan? Sapa akhir sekali tekoh masa nak tu dalam kubur, mayak saya kata, hei bejak, hei belik, muntah soh gaduh kelik lagi lah. Munati tengok, aku turun dari lubang tanah dulu. Sebab aku ni teruk dah belik, orang duk nyanyi ku tak pergi. Orang duk semaya ni mu'oh ku tak pergi belik. Pagi-pagi jemaah orang duk baca Yasin, baca surah kafir, duk betul Quran, aku nganggup burung. Malam-malam orang duk ngajar ku main haji, ku main petau. Aku teruk benar dah belik. Mu nak kelik di rumah, mu kena tengok ku masuk dalam kubur dulu. Tidak ku tak jauh. Mu jangan ambil aku waktu ladang ku molek. Aku tak molek belik. Aku memang takut mu jadi paku. Ni sukai hal yang saya kita. Habis kita pergi kubur, kena tengok kau turun dari kubur. Bila-bila je turun dari kubur, tu baca dia, tu beja. Baca apa dah? Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya, kau buat tu mayat. Bismillahirrahmanirrahim wa billahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kau banyak buat tu. Tulu baca dia belik, tulu baca dia. Kita tulu baca demo, tak nama kita tulu kubur. Demo baca kita pula. Tak kita tak baca demo, kita mati demo tak baca pula. Ha tu nak royak. Apa benda kena pai yo. Bismillah wa billah wa millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kau mayak turun dari kubur. Buat tak ingat cara tu badan. Enggak perhati thai banyak perhati thai juga. Perhati thai tu ingat nak uwe. Ha, orang aku tak ingat je tengok tu. Patak malu kan? Dan tu kita dengar lepas dah. Lepas dia kata pula. Aku duk pecung harta ni. Nah, kekayaan aku ni, mu tengok tak belik. Aku tak lagi kalah pun kali. Kereta aku si awi, kereta aku majedih, kebunku tanah pintu aku, sedak di anakku ya. Sedak di anak orang makan sako. Sesanya belikku tak sedekah. Sesanya aku tak derma herok. Harta aku ada tapi aku sayang belik. Mu jangan waspon dengan aku. Apa nama ni? Bejak. Tu banyak besar pula. Besar pula. Muka harta yang sayang. Haa sayang. Lepas tu dalam tu tak laku dah. Boleh ke anak kereta, boleh ke anak utuh, boleh ke anak tanah itu, dia tak ada gambar. Kau ada begitu. Pak anak, tolonglah sedekah, tolonglah baca Quran. Tu yang minta waktu pula. Pak anak nak baca, kau mana tak mari dengan orang mengajar. Dia tak mari dengan orang mengajar, nak reti dengan apa. Ada apa, kau ada sedak, habis si awi beli orang lain pula. Haa, ni orang panggil duk royak mayak sedih susuk sapa kita ni dalam kubur jok daripada tu imam mani. Kalau kita ngaji lepas dah mari tengok dalam malam ni pula sikit lagi dah jangan ukul apa ya. Ha, faslun,
menyatakan jawab soal muka wanaki. Ha, ini nak royak dalam pasar ni, nak cara muka nakir duk tanya orang mati dalam kubur. Ha, lepas masuk dalam kubur, tanya demon ni lah. Ha, baik. Tersebut di dalam khabar. Dalam khabar, dalam hadis lah. Apabila dihantarkan mayat di dalam kubur, bobuh mayat dalam kubur pak, nasyaya datang akan dia. Teh, akan mayat ni oleh dua orang malaikat. Mari dua orang malaikat. Katanya jakoh tak ada tiga jakoh dia duduk tak darat. Kamu demo mak di jong bok bok panoraya so di jong nang di jong lurah sangat. Tepat-tepat di jong gong 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 dangi. Apabila kita buat mayat tu dia panggil buat sepotak tabung tanah kunyit dia. Amun bek tu. Jangan nak tabung ke hospital lah. Cara kita ni nak apa jadi hospital lah tanah. Tanah apa nama kain hai tu supaya kita tanah kunyit kuat jadi hebat. Bukan tabung supaya ngok hospital lah. No. Pas jangan nak jejak kuat sangat. Nu jejak nu jejak jejak jejak. Ha, kena melio ke mayat tu. Kena melio. Jijok sekodah. Wak wingak. Kita harapak supaya kita yang hidup ni. Ha, kepada mayat tu dah. Alpun kata yang mati kat jom. Jijok tengtai matok gong. Gong punya gong, gong, gong. Ha, tu. Baik. Kamar dia bila tanya pak mayat tu. Datang dua orang malaikat. Pak malaikat tu yang nama apa? Namanya Munkar wa Nakir. Lagu mana Munkar wa Nakir ni? Jadi nak royak kata si mayat yang duduk dalam kubur ni tak terima nak tengok dia. Layannya huduh mata, huduh kulit, huduh kecek, huduh lah kalau. Kita nak tengok tak terima tu nama Munkar wa Nakir. Yang nama Abdul Rahman, Abdul Rahim yang nama sebut. Tapi gelar nama Munkar wa Nakir. Perkara yang diingkar oleh manusia. Manusia tengok tak terima. Rupa parah mata dia, layannya dia, kecek per dia. Dan taring ada lagi. Huduh lagi huduh. Lalu dia nak bila? Dia katanya, dua orang malaikat yang hitai kedua. Hitai-hitai sungguh. Sampai Nabi kita ni Zainab dia. Nabi turun sendiri. Lepas Nabi tengok kaki hitai kedik. Nabi tak ada jemuk atas dah kali. Tengok hitai kaki pelik Nabi naik panggap-panggap. Sobat tanya gapa Rasulullah. Kata muka kaki. Dia tunjuk Nabi tengok. Zainab Nabi ni naikkan kaki mari lagi. Zainab anak Nabi Muhammad. Lepas Zainab nak jual orang pisah. Zainab nak jual orang pisah. Nak jual ikan, jual kepuk tu. Ingat molek besi. Ha. Zainab nak jual gapa. Jual air batu lucing. Tak nanggung malaikat lagi. Haa, ni sampai kata gigi. Payo gigi bukan apa yang ditanya. Kalau boleh amal dia tak apa. Ada semaya tak apa dah. Tapi bahasa dia yang kena gigi. Supaya dia mau jadi ceroboh. Tak ada apa dah lah ni. Tapi kena pergi jaga. Duh, boleh-boleh sak kau dah. Jaga. Malah ni ngajar. Kau jaga, weku. Mesti tak jawab. Haha, tu nak royawi. Pala ada pol dijaga pun tapi tengah anak kucing nak mengau yang itu ya. Tapi gi waso dia bukan pencorong bo. Cuk rasa kuat sanggup naik mubah. Kena gi. Ah patu dia siapa dia? Poroso, tu rasa kuat sanggup. Nak jaga we. Mari sok pu cuai pula. Ha, kena gi. Tapi hok ni tak gi we. Hok tu yang suruh. Ni belah ni deh. Hok ni nampak selalu cantik nak talih lagi. Tak gi talih ku pencorong bo. Tapi waktu Tuhan suruh untuk kotik dia akan nak panggil akhir zaman dia orang sana umatku lupa lima kali ingat lima kali lupa lima kali ingat dua lima kali lupa apa? Lupa tanah kubur nak rumah sah yang lena rumah sah lah kau lupa tanah kubur tanah kubur lagi lupa habis tak mari sini kau fok mari fok ingat ni. Keru pun ingat. Nah, apa nama? Haji Syed pun ingat. Apa yang bagi jalur pun ingat. Dia tak ingat tak lagi. Oh. Yang kedua. Ingat kau dunia. Lupa akhirat. Lupa akhirat. Itu Nabi kata umatku. Sayati nazamanu. Datang satu masa.
lima kala umatku lupa, lima kala ya ingat. Ingat kepada rumah besar, lupa dah kubur. Ingat ke dunia, lupa akhirat. Ingat kepada harta benda, lupa ke khalik Allah Ta'ala. Gapa nama ni? Ingat kepada nak banyak harta, ya lupa ngat Tuhan tanya. Soal harta dia sosok. Baik. Lagi pula biru mata kedua ni. Mata biru. Allah lah. Nak koyak dah. Tua hitam, sahabat hitam, mata biru. Tu Nabi koyak. Mata muka warna kiri. Pandak minta tolong dia. Kata tak aman dia. Temung tak ada rena-rena lah. Kita orang siap tali kita tu ada hatu mak gobay. Tak lagi dah hatu mak gobay. Banyak tak je tengok lagi. Ada hatu mak gobay. Ada tapi takut dah. Kau ni kau sungguh. Sebab Nabi koyak. Mata biru. Dan lagi pulaknya dah bermula suara keduanya seperti guru. Tak ada aruh nak banding. Gapo lagi hak dirah pada guru? Tak ada dah guru lah dirah. Getar guru. Sampai kau guru baca gapo aja. Subhanama yusabbihu rabbu wa bihamdihi wal malaikati min khifatih. Bila ribut buat kojek, ribut. Macam apa? Nganu. Lari kelek, ribut, gitu. Allahumma ja'alha rahmatan, wala taj'alha azaban. Tuhanmu jangan jadilah ribut ni, sebagai jadi azab. Tengok, baik cabut. Cabut pakai, cabut getok. Ribut jangan, azab tu hendak. Tapi tak tu hendak. Allahumma ja'alha rahmatan, mujadilah tu ribu angin ni sebagai jadi rahmat. Wala taj'alha azaban, dan jangan mujadilah ribu ni sebagai azab dari Allah Ta'ala. Tu dia panggil pun tu kau ribu banyak. Kau hujan? Dah tak ingat dah. Hujan juga lah. Klik jalan kaki lah setagi. Hujan pun tak ingat juga. Allahumma say. Tengok tu ramanya ada. Bejak walah nak jawab je ganti pomut. Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan dapat hujan selalu dah. Ni hujan tak ada pergi ke mana hujan. Bacalah sepatah ni tahu itu yang jadi. Air hujan ni rahmat. Kadang-kadang hujan ni balo belanda. Tu kita doa. Dia tak ada ingat doa. Tiap-tiap ada berlaku doa. Sampai Nabi kata, doa wa ibadah. Doa ni ibadah. Belahlah kalau Tuhan tak timur pun jadi ibadah dah. Dia doa orang panggil dah. Tu baik. Lagi pula dia katanya, dan mata keduanya seperti kilat yang menyambar. Allah, kilat ke? Allah, kilat. Kilat ni tukar malaikat. Tukar malaikat. Rodu yang ada di langit yang belaga tukak yang pocok lalalalalala. Tapi fok-fok ahli sahaja kata kilat ni belaga awal yang tak sama tu dengan orang Nabi Goyak. Nabi Goyak kilat ni tukak malaikat rodu. Ahli sahaja kilat yang kata awal sama awal tu belaga bonglah naik. Itu dia panggil tak betul tu janji ahli sahaja. Ya sebenarnya kilat ni adalah daripada tukar malaikat. Senario yang pocok yang tok lah mamai. Pastu kita dah tengok dah kilat kan. Maka mata muka warna kilat kubur supaya kilat duk menyambar. Kilat menyambar lah mamai. Lah mamai. Tu lagu tu. Pandangan mata sampai kata tak terima berlaku. Di malaikat muka warna kilat tak terima lakon-lakon kita tengok. Rupa kecek perio masuk layan ni dia mata dia lidah dia cakap perio tak timur berlaku sabit namo munka wanakir. Jadi bila lagi dah ada lagi pula yang membelah keduanya akan bawah itu dengan taring keduanya boleh belah londo tiga gerak nak taring dia belah bah loh hak hula tu suku londo hak api tu suku londo kalau lipe suku londo. Ini dia goyak malaikat. Lebih pada mereka. Allah.
momen. Pak tukar dia tu besar dia berjalan ni sebulan. Besi harsani, besi tanlai. Orang duduk di kota Madinah, orang duduk di kota Mina. Tepat di wukuf di padang Arafah. Orang semua ada ramah di situ, pakak gijainya sikit sore, tak gerak tukar dia. Hak nak tetah belakang orang tinggal semai. Allah, tu nak Nabi doa ya. Sambil le kubur doa sangat lah nak wilpah. Nabi berapa kali doa le kubur banyak. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Ada solat tu tiga kali pagi, tiga kali petang. Ni doa selamat tubuh badan. Ni Tuhan jaga kita, jaga-jaga. Jaga lah kau ni. Lepas Tuhan jaga kita. Nak pergi berikan, nak pergi mana, baca lah. Tuhan ponkan. Orang pagi doa selamat mata, selamat badan. Kalau dia mahu selit, sengit-sengit pun selamat badan juga tu. Ni tak ada salah. Apa-apa je? Bawa. Baca tiga kali pagi dia ada petang. Tuhan jaga kita. Doa Nabi bawa. Alik petang tiga kali pun lah. Minta selamat badan, selamat mata, selamat pendengar, selamat tak jadi kafe, tak jadi sesok. Doa ni mudah sekali. Pak minta Tuhan jauh daripada azab kubur. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan malaikatmu. So Nabi baca. Tiap kali Nabi turun tangga rumah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Minta jauh pada fitnah orang tino. Wa a'udzubika min azabil qabri. Dan minta siapa jauh pada azab kubur. Pasal lagi oleh surah belum pada innaka hamidum majid. Ada pula tu so. Tak ingat dah. Dia buat ke mana ampu tak ingat dah. Kena buat kambang dah demo ni apa. Allahumma inni auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Tahu salah. Ada pula dalam tu. Surah Windah kata tu. Tengok Nabi tak ada tinggal dengan azab kubur. Sebab dia berat. Pedomi dia. Tak lepas hak ni, hak lain payah nak lepas dah. Dah habis itu. Dan lagi pula kata dia nya, maka datang keduanya muka naki akan dia akan mayat daripada kepala kepala. Mula-mula dia masuk di kepala. Masuk nak tanya di kepala. Lepas dia kata sini, kepala kata kena, maka berkata semaya itu, jangan kamu kedua datang akan daku, datang akan dia daripada pihakku ini. Kerana bahwasanya aku banyak semaya akan sebagai semaya malas, semaya perdu. Ini semaya kita tu dulu. Tuhan tak ada apa. Roh kita tak ada kecek pun semaya. Kalau kita ada semaya tu dulu, jawab dengan muka laki. Ini dalam hadis tersebut. Pagi ini sedekah. Di kaki-kaki jawab lah. Aku duduk mari di mokoh. Aku dengar orang ngajar. Mari dia ni, posor royak pula. Ni malaikat nak masuk talih. Nak masuk talih, nak masuk talih. Sebab maya kita duk jaga. Nak masuk kau kane, sedekah duk jaga. Nak masuk kau kaki, kaki jalan mari sejik. Kaki jalan tempat mari ngajar. Habis itulah nak ajak-ajak tu bini mari. Saya juga dia. Dia duk nyayu, dia duk jemur kain kita, duk nanuk kita. Boleh palon dah kali tu. Tapi sedap dia mari dengar sendiri. Ni jatuh ke roi kun. Hui ni cek kun. Banyak tikah. Tapi ni ada belakang. Kalau tak ada bini, kau punya say dia. Kunti mimi fan, tu say dia. Kalau lain dah bini. Say mana tak tahulah kira ambil lah weh. Hati dia tengok tanda royak ni. Mi cek kun ada tujuh orang. Okay. Tengok ni. Dengan kita main ngaji, main bongoh. Kaki boleh jawab. Dah. Askar tu tengok setara mana dia jawab. Setara mana dia pelepah ngamukan akhir semaya sedekah kita. Kaki jalan di mohon, kaki mari ngaji. Dan amal lemosa. Setara mana, kita nak itu ikuti lain kali pula. Ni tengok tiap pukul apel lebih dah. Gitulah malam ni dah. Tapi sama taruh nak sudah situ tu, duk janji sok modok. Nak baca, duk oh sok sok. Takut dia pun lupa. Lupa semua tengok ni. Surat duk mana tak tahu. Ikut dia lah. Ada tak ada, yang mula kita tulis mula-mula. Bila orang temuh dia tak ada dia hilang habis dah. Allah mudah hilang lah. Ingat tak ingat dah? Apa hilang pula dah? Baiklah. Belajar-belajar ke bini dah sendiri. Bini ingat belakang dah.
Baik, yang pertama selawat fatah. Siapa dia baca hari sekali, mati lemin kepada neraka. Good. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima Ughliqa wal khatimi lima Sabaqa wal nasiril haq Ibil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Doa dua Sayyid Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, salah banyak tak ada pergi selalu dah Allah. Tengok hotel ni 20 tahun. Tengok tu pagi sudah dah. Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, apa tu? Duk lagu tu malu kau orang lagu ni. Baik. Nombor 3. Doa terima kasih ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wahuma min azamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Ini doa terima kasih ini. Doa yang keempat, terima kasih jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kelima, hubak mati laimi 7 kali ma'at atau 5 kali. Tino jatuh boleh baca lako. Ilahi lasulil firdau si ahla wala akwa alana ril jahili fahabli taubatau wafir zunubi fa'inna kago firuzam bil azimi. Tu boleh gila tu. Boleh gila seko-seko tu. Lepas tu doa yang kelima, yang kena yang kelima. Radhi tu billah. 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas maghrib. Jangan tinggal. Waktu tu ada mu mati. Esok-esok kelak kena kamu. Nabi mik tangimu dibuh lesa. Radhi tu billah. Hi rabba wa bil islam midina wa bi Muhammadin nabiyau wa rasula. Ni doa belum wisalah. Ajar bejak sana, tanya bejak sana. Belum wisalah lepas pada innaka hamidum majid. Hadis ni sahih. Minta jauh pada neraka jahanam. Minta jauh pada azab kubur. Minta jauh pada fitnah mati dan fitnah hidup. Minta jauh daripada kejahatan dajjal. Fitnah kejahatan dajjal. Turun. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahanam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Habis doa bukan rokok so. Allahumma gfirli wali walidayya wali masyayikhina wali ashabil hukum ki alaya wali jami il muslimin wal muslimat al ahya iminhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Tu doa buka kokok. Dah siapa dia nak nak ada sekeping pas time lah. Tak si pun tak ada apa kau widah. Dah habis katulah. Begitulah pada malam ini sikit banyak yang kita boleh dengar hak mana molek sama-samalah kita pakat beramal. Hak mana sikit banyak duk kelola lebih kurang sama-samalah kita sepak jauh. Itu hilang ngantuk saja ya. Dan moga-moga yang kita akan selamat dunia dan lebih lagi akhirat Allah Taala balas rega kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bisil khatimah wa la tahtim alaina bisuil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Wa sallallahu sallam ala alihi wa sahbihi tabi'ina ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.